Assalamualaikum, marhaban. Satu bungkus roti tawar yang panjang. Lalu saya gunting. Gunting ujungnya ya warna kecoklat-coklatan ya. Lalu saya tindis. Hasilnya seperti ini. Ini saya kasih tuna satu. Tuna ini teman-teman saya pakainya yang ukuran besar ya. Mayonnaise 2 sendok. Tambahkan jintan dan merica sedikit ya. Saya isi tuna di dalam seperti ini ya. Lalu saya gulung. Kalau teflonnya udah penuh, di sini saya udah siapkan. Di sini saya siapkan jukna sail 4 sendok, mayonnaise 2 sendok. Jadi saya tuh sering kasih ukuran itu teman-teman. Kalau 4 jukna sail, jadi mayonesnya itu 2 sendok. Krem gista 1 kaleng kecil. Dan saya tambahkan mozzarella 1 sendok. Blender sampai menyatu ya. Siram sampai rata ya.
Siap dihidangkan. Selamat berbuka puasa.